Ya, jauh waktu sebelum dikenal sebagai pengusaha wedding organizer sukses, almarhum Rina Gunawan dikenal sebagai artis penuh bakat. Selain telah membintangi sejumlah sinetron, pemirsa Rina juga ngetop sebagai presenter talk show yang memiliki sejumlah acara di televisi swasta. Semasa hidupnya, Rina Mustikana Gumilang Gunawan atau Rina Gunawan dikenal sebagai artis. Sebagai artis, peran Rina sudah bermain di sejumlah sinetron. Salah satu perannya yang juga ikut mencuatkan namanya adalah saat menjadi bintang tamu di sinetron Sidul Anak Sekolahan. Rina Gunawan juga dikenal sebagai seorang presenter yang mempunyai acara talk show di sejumlah televisi swasta. Selama beberapa tahun menggeluti dunia hiburan tanah air, wanita kelahiran Bandung 46 tahun silam ini kemudian merambah sebagai businesswoman yang bergerak di wedding organizer. Pergaulan Rina luas dan bersahaja di kalangan selebritas membuat bisnisnya berjalan mulus. Nyatanya tidak sedikit kalangan public figure yang pernah memakai jasanya saat menikah. Salah satunya adalah pasangan selebriti Anang Hermansyah dan Ashanti. Anang dan Ashanti bahkan berencana memakai jasanya lagi untuk menangani pernikahan putri Anang, yakni Aurel Hermansyah dengan Atta Halilintar. Namun belum lagi niat tersebut terlaksana, Rina Gunawan telah dipanggil menghadap Yang Maha Pencipta. Selamat jalan, Rina Gunawan. Dari Jakarta, Tim iNews melaporkan.